karena pernikahan ini dilandasi atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun. Berikutnya menyampaikan perkembangan nikah yang kami tujukan kepada kedua calon mempelai. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala nikah wasilam bainal anam wa fasilam bainal halali wal haram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falasa minni. Hadirin sidang munakahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan berkenannya kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka untuk menyaksikan akad nikah antara kedua calon mempelai. Kita berharap kiranya semua apa yang kita lakukan, kehadiran kita secara bersama-sama di tempat ini akan dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kedua calon mempelai yang dirahmati